Tequila. Satu, dua. Oke. Sudah. Beberapa kesepakatan yang sudah capai dari Pak Menteri Pekerjaan Umum, terutama pembangunan infrastruktur air bersih, perumahan yang disepakati. Salah satu yang menarik adalah Pak Menteri mau harus pilih kawasan-kawasan tertentu. Dan kesepakatan kita, kawasan-kawasan yang memang kita tentukan sebagai itu tempat pertumbuhan. Ada sesuatu yang terjadi apa kelihatan Pak Menteri mau juga begitu karena Papua itu luas jadi kelihatannya kita bangun apapun tidak kelihatan sehingga beliau mau harus kawasan tertentu yang menjadi fokus kita ada air bersihnya bagus perumahannya bagus infrastruktur antar kampung atau distrik juga bagus kawasan ya. Pertumbuhan ya, ya. Itu yang penting misalnya prioritas tentu yang lain. Kita juga sudah sangat prioritas-prioritas memang sudah selama ini sudah ada, ruasnya sudah ada. Tinggal sering dana antara kabupaten, provinsi, dan pusat misalnya. Itu yang lebih pada apa, mereka ini lebih pada tidak terpengaruh dengan apa penataan berbasis itu apa politik lebih pada pembangunan itu prosedur. Kita juga tawarkan untuk pembangunan jembatan Pontekar ini sebagai proyek monumental untuk Papua. Dan beliau intinya pelajari dulu. Ya. Jadi nanti hasil anggaran ini kan sudah dibagi semua kan, jadi kita dipelajari baru kita akan putuskan untuk membantu. Saya pikir komitmennya jelas, untuk Rasulullah Papua, setiap tahun dana pasti bertambah terus. Setelah itu sekaligus peresmian dan perjalanan kawasan Trans Papua, bulan Agustus. Ya. Mulai lagi, Pak. Satu, dua, tiga.